Pemerintah Desa Senau membentuk Badan Usaha Milik Desa di bidang peralatan pernikahan. Bidang ini dipilih karena banyaknya bidang jasa yang sama di wilayah tersebut. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes menjadi penguatan ekonomi bagi warga desa. Seperti di Desa Senau, Kecamatan Jaluko, Muaro Jambi, pemerintah desa setempat membentuk BUMDes yang bergerak di bidang peralatan pernikahan. Kantor BUMDes dipusatkan di rumah warga RT 03 RW 01. BUMDes tersebut menawarkan beragam peralatan pernikahan seperti tenda, hiasan pengantin, sewa kursi, sewa piring, dan sewa peralatan pernikahan lainnya. Selain untuk menambah penghasilan desa, BUMDes tersebut juga membantu warga setempat untuk menyewa alat pernikahan dengan harga yang terjangkau. Kurnia Abadi selaku Direktur BUMDes mengatakan, usaha ini dipilih berdasarkan potensi yang ada di desa. Hingga saat ini sudah banyak warga Desa Senaung maupun desa lainnya yang telah menggunakan jasa BUMDes. Kedepan pihaknya akan menambah bidang usaha seperti sewa organ tunggal dan usaha lainnya. Sewa tenda, kursi, beserta sarung dan juga alat prasmanan dan lain-lainnya yang berkaitan dengan resepsi pernikahan. Terhitung sejak bulan Agustus tahun 2018 yang menyewa tenda yaitu sebanyak dua kali. Yang pertama dalam acara 17 Agustus untuk pemuda dan juga untuk resepsi pernikahan warga Desa Senaung. Dan harapan kami ke depannya bagi pemuda dengan adanya BUMDes yang telah berjalan ini semoga memperkecil angka pengangguran khususnya untuk pemuda. Novia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.